ibu kota negara kita mau dipindahin? Wih, mantap lah. Gila, aku pro banget itu. Kenapa? Ya, kalau misalkan dipindahin ya pembangunan di setiap kota yang ada di Indonesia itu sama rata, malah lebih bagus gitu loh. Efeknya juga lebih positif. Contohnya nih, ibu kota sekarang Jakarta. Jakarta berkembang dalam segi pembangunan dan ekonomi. Ya bisa kita lihat juga kan ke samping-sampingnya, contohnya nih kayak kota Bogor, Depok, Tangerang. Kita tahu kan, ibaratnya bandara aja di Tangerang yang untuk penerbangan-penerbangan sipil. Ya kan bagus kan berkembang. Jadi kalau misalkan apalagi kita pindahin nih kota Jakarta, ibu kota negara nih, dari Jakarta kita pindahin ke entah ke pulau mana, kayak jangan pulau Jawa juga gitu loh, biar sama rata perkembangannya. Kalau lu gimana tuh? Kalau gue sih sepakat juga. Kalau gue ngeliat sih dari faktor lingkungan ya, kalau faktor lingkungan Jakarta sudah tidak memadai. Kita ketahui bahwa di Jakarta sudah menjadi langganan banjir tiap tahunannya. Akan kemungkinan akan menjadi tenggelam. Apabila itu terjadi, bahayanya akan menjadi lumpuh karena semua terpusat di Jakarta. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut aku sih memang nggak layak lagi sih Jakarta jadi ibu kota. Ya, selain faktor-faktor dari kalian, banyak faktor-faktor lain yang mengaruhi itu. Tapi seharusnya sih ibu kota negara itu terletak di tengah-tengah suatu negara. Contohnya? Ya, contohnya seperti di Kalimantan. Sehingga antara satu wilayah dengan wilayah lain itu terjadi kesenambungan. Jadi merata gitu. Nah, keren nih. Aku juga punya poin yang terakhir. Coba kau bayangin. Kalau misalkan nih Jakarta, kau bayangin aja sekarang Jakarta itu posisinya udah pusat pemerintah, pusat perekonomian juga. Yeah. Coba kalau misalnya dampaknya kayak gimana tuh? Bakal banyak menyulitkan kan? Kacau dalam lah. Aspek-aspek ya, contohnya kayak kemacetan semakin bertambah karena di situ semua numpuk satu kota. Jadi susah terbengkalai semua. Ya juga sih. Maka dari itu kami dari kelompok PK 8 mengatakan pro terhadap pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Ya, bagi yang kurang paham atau ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaan di bawah di komentar. Akan kami jawab pasti. Terima kasih.